Yo, hello guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gue mau nge-review dari emblem Honda yang bullet ini. Jadi gue dapet emblem ini di satu marketplace warna oranye. Gue sebut aja deh warna oranye. Jadi gue tertarik karena bahannya itu bahan ABS guys. Nah ininya nih, ABS ya kan, car motorcycle sticker. Jadi ini unit dari sepasang ya guys, tuh, kiri kanan. Jadi ini unit dari Cina atau Tiongkok. Jadi gue pesen ini udah lama juga sih sampainya nih, sekitar 1 mingguan baru nyampe. Dan gue buat gantiin emblem Honda gue yang ini nih, udah buluk banget tuh, udah geradagan. Karena itu bahannya jelek sih, bahan kayak bahan apa ya, resin lems gitu, dan lemnya juga ala kadarnya, dan kayaknya harus ganti. Cuman kalau gue lihat diameternya ini lebih besar ya daripada yang itu ya tuh. Tapi keren sih, gue milih warna biru dongker sama silver ini karena menurut gue lebih masuk aja sih warnanya, sama kalau misalkan disandingin sama warna merah, karena kan nanti ditempelin di situ tuh. Nah ini mantep, warnanya juga cakep, langka juga, jarang orang pakai warna biru kayak gini. Rata-rata orang pada warna merah ataupun yang backgroundnya hitam, tulisannya putih. Kalau ini kan merah dan tulisannya putih. Ini gue mau nempel di CBR gue, CBR 150R. Nih, bukan yang 2,5 ya. Semoga sih aman sentosa ya. Dan cara pemasangannya itu gampang banget. Gue juga belum buka sini, tapi kayaknya ini ada double tipnya, itu seperti double tip busa. Tuh, rada empuk soalnya. Gitu. Nah, ini kita buka aja nanti dan kita tempel, dan pastiin untuk permukaan ini sudah bersih dari material-material yang lainnya. Dan semoga aman ya sama catnya ya. Tapi gue pengen sih pakai ini dan selamanya gitu, jadi nggak perlu gue copot-copot lagi. Gitu. Buat mempercantik aja sih. Gue, oh iya, harganya gue beli berapa ya kemarin ya? Kalau nggak salah gue cuma beli. Ini dia nih. Ini buat saya bayar 600 sebenarnya. Gue lupa deh, gue buat gue beli berapa ya, nanti gue masukin di kolom tulisan deh berapa harganya yang gue ingat. Gue lupa nih pas gue lagi bikin ini, gue lupa berapa. Kalau nggak salah 36.000 atau 40.000 atau 50.000, gue lupa deh. Pasang murah kan, dari Cina, dari Tiongkok, dan pengirimannya emang rada lama, dan harap bersabar aja. Nanti link pembeliannya kalau ada yang mau nanti komen aja, nanti gue kasih ya. Kalau misalkan belum ada yang komen, gue gak kasih, karena gue bukan di endorse ataupun di sponsori. Gitu sih guys, jangan lupa di like and share dan subscribe. Tunggu aja, nanti gue pasang sendiri. Di sini gampang banget masangnya, tinggal tempel doang dan buka lemnya, tempel, bersihin, tempel. Dan ini kiri, yang itu kanan. Pokoknya gitu aja dulu, nanti kalau misalkan udah terpasang gue bakal update lagi dan gue kasih tahu penampilannya kayak apa. Oke guys, halo guys, jadi setelah gue copot, ini copotannya, dan sebelah sini sih aman ya, cuma ada sedikit ya, bekas-bekasnya kelihatan sedikit, ada kayak lemnya gitu, tapi yang ini masih aman sih harusnya. Dan gue deg-degannya ini gara-garanya gue kemarin pakai lem ini kan, lem apa ya kemarin ya, pokoknya gue karena itu rada terfokus terus gue pakai ini ya, ini pada terkelupas guys cat-catnya. Ini sama banget ini ya. Nah, gak apa-apa, semuanya kan langsung bisa ditutup sama ini. Untungnya ini lebar, jadinya semua keseluruhan gue tutup. Tuh, tutup semua. Nanti yang sebelah sini gue ngikutin aja, yang sebelah sana juga.
lebih dari 1 jam. Itu sih guys. Oke, langsung aja gue eksekusi ya. Oke guys, jadi udah gue pasang kayak gini. Kalau dari jauh. Set. Nah, dia lebih kelihatan kan emblemnya. Saran gue, kalau lo mau masang, pastiin dulu posisinya di mana. Dan untungnya ini bahannya ini rada lentur ya guys. Jadi walaupun ABS tapi dia nggak kaku gitu, nggak kaku-kaku banget. Dan dia bisa menyesuaikan gestur di sini karena bantalan double tape belakangnya tuh ada busanya gitu. Jadi enak tuh. Dan ini alhamdulillah udah kepasang sebelah kanan. Dan saran gue tulisan Honda ini sejajar sama ini, jadi biar kelihatan enak gitu dia. Tuh. Dan garis ini nih, garis lepukan ini sama ini Honda sejajar. Dan pastiin sama kiri kanannya sama posisinya. Kalau lu bisa ngelihat tuh dari atas enaknya guys. Kayak gini nih. Tuh. Lu pasang sebelah dulu, nanti sebelah lagi menyusul. Kayak gini nih guys. Dan sebelah kiri juga aman tuh. Tadi gue buat ngilangin lem, gue pakai lap ini dan pakai kompon sedikit. Kompon ini, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini makan cat banget. Ini lihat nih. Kalau lu bisa lihat sini. Tuh, warna merahnya berbekas. Jadi catnya kemakan. Tadi daripada nanti ada sisa-sisa residu bekas lem yang dulu, jadi makanya gue kompon dan gue puter-puter, terus gue keringin, terus habis itu gue lap pakai alkohol, bukan alkohol ya, maksudnya kayak tisu basah dan langsung ditempel kalau udah kering, gitu sih guys. Dan langsung aja, nih tempel kayak gini, aman sentosa. Ini Hondanya sejajar jangan lupa. Nah gitu, jadi ganteng kan? Coba kita lihat dari samping. Nah, kelihatan banget kan? Birunya tuh nggak kelihatan jadinya. Jadi kayak hitam ya. Padahal ini biru loh kalau ditegesin. Biru damper. Iya, Mas. Dari iklan tadi ada tamu, paket gua nyampe. Nah, sekarang tuh lihat dari samping sini, oke, kelihatan. Dari sini kelihatan mantep. Mantep kan? Jadi lebih gede dan lebih kelihatan. Ini sih untuk CBR 600 ya. Cuman cocok juga sih dipakai buat 150. Kali aja nanti kedepannya punya CBR 600 juga. Dan sebelah sini dilihat tuh. Mantap. Tuh. Oke. Just oke deh guys, kalau gitu sekian dulu. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Jangan di skip videonya biar nggak ada kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe jika kalian menyukai, like ya video ini. Dan jika kalian ingin bertanya tentang CBR 150R, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton di video selanjutnya.